motor segede gitu bisa ngangkut. Cewek yang ada di sebelah lu ini sudah punya suami. Oke, okay, welcome to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello semua pecinta sinetron Love Story The Series dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan Mas Mimin Sarmin yang akan membahas satu alur cerita yang datangnya dari Love Story The Series, dimana kita baru saja disajikan dengan adegan-adegan yang bikin kita semua gergetan banget atas tingkah laku si Vanisol si Cireng tersebut. Dan pada akhirnya Kendra Wilantara menumbangkan si Andi di depan hadapan si Vanessa tersebut. Dan di adegan selanjutnya kita juga disajikan dengan Kendra Wilantara yang saat itu menyamar dan memberikan bingkisan untuk si Maudi. Tentunya Bang Mail melihat sosok Kendra Wilantara, tetapi Bang Mail tidak menyebutkan bahwa dirinya sudah mengetahui yang sedang menyamar tersebut adalah si Kendra Wilantara. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini. Dan kita doakan juga supaya sinetron Love Story The Series bertengger di rating nomor 1 ya guys. Amin amin ya robbal alamin. Dan di adegan selanjutnya kita juga bakalan disajikan dengan adegan-adegan yang sangat bikin kita semua baper abis nih guys. Dimana saat ini Maudi mendapatkan bingkisan dari Kendra Wilantara, tentunya hal ini membuat Maudi sangat senang banget ya saat melihat bingkisan yang isinya adalah motor unik yang kecil dari Papa Wilan ya. Tentunya Maudi pun sangat senang saat melihat motor kecil tersebut. Dan di adegan selanjutnya nih guys, kita juga bakalan disajikan dengan adegan-adegan pertemuan antara Maudi dan Kenny guys. Tentunya romantis banget ya. Pastinya kalian kalau tidak menonton pasti pada baper nih, apalagi saat ini Kendra Wilantara, maksudnya Wilan ya, yang saat itu membayangkan kalau dikalau Wilan saat sudah mendekati masa tuanya, dan Wilan pun membayangkan keluarga Ken dan keluarga Rama yang saat itu mempunyai anak ya. Tentunya keluarga tersebut bakalan bahagia banget. Dan sebelum lanjut lagi, kita doakan agar Ken dan Maudi bisa bersatu kembali ya guys. Dan kita doakan juga para pemain dan kru sinetron Love Story The Series agar diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya ya guys. Amin ya robbal alamin. Dan kemungkinan yang akan terjadi di adegan selanjutnya ya guys, yang mana Zidan yang berkemungkinan Argadana bakalan mengetahui, dan Tante Safira pun bakalan mengetahui juga bahwa Zidan yang berkemungkinan sudah mempunyai anak istri, yang tentunya saat itu Tante Safira sangat terkejut dan Argadana pun sangat kecewa dengan si Zidan tersebut yang saat ini sudah mempunyai anak dan istri. Yang berkemungkinan Zidan tersebut masih menutup-nutupi bahwa dirinya sudah mempunyai anak dan istri. Tentunya hal ini menutupi kepada tantenya Zidan. Hingga saat ini Zidan pun bakalan memberitahu kepada Argadana bahwa dirinya sudah mempunyai anak dan istri. Dan sebelum lanjut lagi nih guys, jangan lupa untuk selalu dukung terus channel ini agar menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga. Dan jangan lupa untuk selalu dukung terus channelnya Mas Mimin Sarmin ini ya guys. Di adegan selanjutnya yang berkemungkinan bakalan terjadi nih guys, si Vanesol si Cireng tersebut bakalan diceraikan oleh si Rama. Yang mana saat itu si Rama bakalan mengetahui bahwa si Vanesol sedang jalan bareng sama si Andi, selingkuhan dari si Vanessa tersebut. Dan tentunya saat ini Andi sangat terkejut banget saat pertemuan antara dirinya dan si Rama ya guys. Dan yang berkemungkinan Vanessa benar-benar sudah melakukan tindakan yang sangat jahat banget terhadap Rama tersebut. Dan tentunya Tante Safira saat ini sangat kecewa banget terhadap si Vanessa lah keponakannya tersebut. Hingga Tante Safira bakalan lakukan sesuatu terhadap si Vanesol tersebut.
Dan di adegan selanjutnya nih guys, kita juga bakalan disajikan dengan adegan-adegan yang bikin kita semua darah tinggi ya guys. Yang mana saat ini bakalan terjadi, Andi yang saat itu memang orang yang berpendidikan tinggi dan mempunyai jabatan yang tinggi. Atas ini Andi pun mengejek si Rama bahwa Rama tidak bisa membahagiakan si Vanessa, hingga si Vanessa berani selingkuh dari Rama. Hingga saat ini Andi pun bakalan melakukan sesuatu terhadap Rama. Hingga saat ini Rama pun sudah nekat untuk meninggalkan Vanessa untuk selama-lamanya. Di adegan selanjutnya juga kita bakalan disajikan dengan adegan-adegan Tante Emily yang berusaha untuk mempersatukan kembali hubungan Ken dan Maudie, yang mana Tante Emily bakalan berbuat sesuatu untuk melakukan supaya hubungan Ken dan Maudie bersatu kembali. Tetapi Tante Emily belum bisa untuk melakukan hal-hal tersebut. Yang mana saat ini Maudie memang benar-benar sangat sedih banget atas hilangnya motor kesayangan pemberian dari Pak Wilantara, mertuanya tersebut. Hingga saat ini Maudie pun sangat kecewa banget terhadap tindakan Argadana papahnya tersebut. Yang mana saat ini Maudie memang benar-benar marah banget terhadap Argadana saat mengetahui bahwa Argadana lah dan Bang Alek lah yang sudah membuang motor Maudie ke sungai. Dan tentunya saat ini Maudie sangat sedih banget setelah hilangnya motor Maudie yang sangat bagus tersebut. Dan di adegan selanjutnya kita juga bakalan disajikan dengan adegan-adegan Oma, yang mana saat ini Oma bakalan berbuat sesuatu terhadap Argadana. Tentunya Oma bakalan membenci Argadana jikalau Maudie pergi dari rumah Argadana, yang berkemungkinan Maudie bakalan nekat untuk meninggalkan rumah Argadana nih guys. Dan untuk tahu episode selanjutannya, jangan lupa untuk selalu saksikan terus Sinetron Love Story, the series kesayangan kita yang tayang hanya di SCTV 1 untuk semua. Dan di sini waktunya Bang Mimin pamit undur diri. Apabila ada kesalahpahaman dan salah penyampaian, Mas Mimin Sarmin pamit, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan diakhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.